Dan saya baru ngeh, kampus ini ngikutin arah si truk. Kok kenapa ya? Kalau menurut saya ini kok yang nanggung ya? Ini padahal kan katanya kayak mobil dipaksain ya. Dipaksain 3 baris ya. Jadi orang. Nah, waktu itu Citroen akhirnya mengeluarkan ya mobil C3 Aircross SUV ya, untuk Citroen ini ya. Memang dia tampilannya katanya sih ngomong mobil ini tuh iklannya itu saya pernah lihat di billboard ya. Katanya berasa berjalan iya di atas karpet terbang katanya. Masa iya? Pengen sih test drive sih nanti, tapi emang bisa emang di sini. Masih ramai, entar juga banyak apa customer ya. Tuh lampunya dia ada LED, tapi dia memang lampu utamanya kayak masih reflektor ya. Dia ada fog lamp-nya juga. Mungkin lampu sennya ini jadi satu ya, sama si lampu LED-nya ini. Tapi emang jujur sih, dari depan si all new Citroen Aircross SUV C3 ini ganteng sih ya. Cukup ganteng. Ruangan mesinnya memang ini oke banget ya. Ini berapa cc kira-kira tadi ya, saya lupa dah. Kalian tadi bisa lihat tulisan tadi. Dan juga nih, dia rapi ya. Untuk sebuah mobil Eropa nih dari Prancis nih, keren banget nih. Ada peredamnya juga ya udah ya. Dan saya baru ngeh, kampus ini ngikutin arah Citroen loh, anjay. Saya baru ngeh juga tuh, unik banget emang Citroen. Jadi dia segitiganya begini tuh, dia ngikutin dan ininya juga begini. Keren sih. Nah, tampilan atasnya, tampilan atas lagi, aduh. Tampilan samping, ini keren ya, keren banget sebenarnya. Ganteng sih sebenarnya, tapi kenapa harus tangki kiri coba? Gak bisa dibuka dari sini lagi. Karena mobil Eropa harusnya bisa loh. Coba di tangki kanan. Lebih cakep lagi sebenarnya. Tapi ini kok kenapa ya? Kalau menurut saya ini kok yang nanggung ya? Ini padahal kan katanya baris ketiga, 3 baris sih kalau nggak salah ya. Ya, kalau nggak salah. Set. Kalau nggak ini bagasi. Tapi kok nanggung banget ya? Asli. Kenapa sih unik ini ya si Citroen ya? Memang sih dibikin unik, tapi kenapa harus dibelah begitu? Gitu ya? Dan untuk spionnya sih memang ada lampu sennya ya. Dan dia ini ada tuas ininya. Tuas apa? Tuas pintunya, tapi modelnya masih cungkil, cok. Ya, tapi dia juga di sini dia ada ininya nih. Ada list hitamnya gitu, bagus. Peleknya. Dia peleknya mungkin nih cukup besar ya. Tapi dia 4 baut doang loh. Wih. Masih bisa dipakai buat mobil lain peleknya ya. 215 60 ring 17 ya. Rem belakang dia mobil ini masih tromol ternyata. Tapi rem depan dia sudah cakram ya. Ini bentar lagi mau buka buat umum nih. Makanya saya agak cepat nih ngejar syutingnya. Untung Citroen dapat yang ini. Lampu belakangnya begini ya. Tapi memang dia tidak LED itu lampunya. Untuk lampu belakang memang nggak LED sih, masih bohlam itu. Aircross. Tapi keren sih nih. Dan di sini dia bagasinya masih manual, dia belum elektrik, tapi dia ada kameranya di sini. Nah, bener kan dia 3 baris loh nih mobil. Tapi kalau bangkunya berdiriin, naudzubillah. Gak ada space bagasi ternyata. Kayak mobil dipaksain ya. Dipaksain 3 baris ya. Jadi orang ini ada colokan USB, cup holder ya, astaga, naga. Ini mobil benar-benar unik banget, sumpah. Rumah unik banget. Ini kalau bangku nggak dilipat, benar-benar nggak ada bagasi ya. Benar-benar, ampun gua. Nah, tadi nih, bagian belakang tadi, sorry, ada sedikit telepon ya. Tapi ini oke lah ya untuk Citroen yang Aircross ini memang, tampilan belakang depan keren gitu ya. Ini juga bagasi belakangnya baris ketiganya udah. Kalian ketawa dah ya. Sorry ya, ini jadi agak jujur banget saya ini. Nah, kita lihat ke dalam ya.
Wow, mobil ini emang bagus sih. Jujur sih mewah banget. Jujur sih enak ya. Duduknya enak sih mobil nih, asli. Tapi jangan Bang Reza CVT jangan marah ya. Ini istilahnya kan Mas Reza kan beli mobil aslinya ya. Saya jujur banget nih loh nge-review mobilnya karena lucu di bagasi doang sih. Ya sorry banget ya. Dan juga nih di sini nih emang bagus sih, digital banget nih speedometernya. Ini juga menunya sebenarnya lengkap ini. Tuh, menunya juga lengkap, bagus ya, ada Android Auto, Bluetooth teleponi, lengkap sih. Nah, AC-nya juga bagus nih, masih tersentuhan walaupun kayak kompor gas begini. Mendingan kayak gini lah daripada sentuhan pakai layar itu ribet banget sumpah. Dan juga di sini dia ada colokan 12 volt, colokan USB ya. Lampu hazard ya. Sumpah. Bagus sih sebenarnya nih mobil Citroen ini bagus. Bagus, tapi belakang kok bawah ini cuma dua ya. Belakangnya apa ya? Tapi dia memang ya otomatis ah. Ya begitulah ya. Dan juga nih di sini spion sudah elektrik nih kayaknya ini harusnya nih. Tapi belum elektrik trek kayaknya. Nih, buat apaan ini ya? Ini kayak kompor putaran gas apa ya nih namanya ya? Nih buat lampu sen tetap di belakangan dia sama lampu utama. Wiper tetap di kiri. Steer dia bisa tilt ya. Ini bisa teleskopik ternyata. Dan untuk di sininya dia penyimpanan, ini tempat penyimpanan lagi. Transmisinya nih ya, bisa dibilang nih kayak AMT gitu ya. Dia posisinya tetap nih P-nya ngikutin dari setir kiri ya di Perancis sana. Dan ini bangkunya dia memang belum yang kulit ya, bludru gitu, tapi bagus lah. Tapi oke lah ya. Ini mobil ini start formnya itu dari di bawah 300 juta loh. Wah, keren nih kalau saya ada duit mah pengen sih beli ya. Tapi dibeliin sih lebih enak sih ya. Dibeliin ngarep banget, siapa yang mau beliin coba. Rem tangannya juga masih rem ini ya, rem laki nih. Keren nih. Rem tangannya masih rem laki nih. Demen saya kalau rem tangannya masih rem laki nih. Nah, masih enak nih kalau rem laki ya. Ada armrestnya lagi juga di sini, walaupun cuma di dekat bangku sebelah ini doang ya. Keren sih. Well, oke lah ya. Keren sih nih. Ini juga indikatornya juga bagus. Oh, window-nya belakang di mana ya di mobil? Colokan. Eh buset. Wah, oh, windownya di sini, cok. Wah, oh, windownya di sini ya. Untuk yang pintu belakang. Ngehe. Tapi untung power window ya. Bukan engkol ya. Coba mobil kayak gini kasih engkol lucu kali ya. Tapi dia tetap ada 3 baris. Ini ada blower aja loh asli. Keren. Dan juga di sini dia ada putra-putra kompor gasnya di sini ya. Putra-putra kompor gas. Nah, keren tuh ya. Ini bangkunya ya cukup enak sih duduk baris kedua. Kalau baris ketiga sih saya enggak mau duduk. Ya enggak ada. Tapi oke lah ya. Dengan lega nih posisi nyetir saya tadi itu enggak diubah-ubah, enggak belum geser ke depan aja nih, ini lebih lega lagi nih. Asli dah. Bagus sih sebenarnya. Cuma sayangnya ada tangki kiri sini mobil. Coba tangki kanan. Saya suka banget nih kalau ini tangki kanan ya mobil ya. Oke, itu aja ya. Ulasan saya tentang si Citroen C3 Aircross SUV ya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye-bye.